Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wah, ini bisa remuk. Saya kira ini partai solidaritas Indonesia, ya. Karena apa? Banyak DPD-nya, pengurus, dan kadernya di Jawa Tengah rame-rame mengundurkan diri. Ya, saya ulangi lagi: banyak kader dan uh, pengurus di tingkat daerah di Jawa Tengah rame-rame mengundurkan diri termasuk di Magelang yang tempo hari menjadi tempat hajatan uh, Projo ya yang sempat heboh itu itu juga mundur ini pemirsa berita yang tampaknya mungkin menggembirakan bagi kita kita dan mungkin menyedihkan atau membuat ratapan bagi para baser. Karena itu para baser memang harusnya tetap semangat walaupun mungkin usianya enggak panjang lagi, ya. Ini terjadi ya bertempat di sebuah rumah makan di Kota Tegal, Jawa Tengah kemarin sejumlah kader dan pengurus, ya, kalau ini disebutkan awalnya itu adalah 11 dewan pimpinan daerah. 11 dewan pimpinan daerah DPD Partai Solidaritas Indonesia di Jawa Tengah menyatakan mengundurkan diri. Mengundurkan diri dan hadir dalam deklarasi pengunduran diri tersebut di antaranya adalah pengurus DPD dari Kabupaten Tegal, Pemalang dan Brebes ya. Kabarnya juga dari Magelang ya. Dan wakil ketua DPD PSI Kota Tegal Jeffrey mengungkapkan para pengurus dari 11 DPD yang keluar adalah dari DPD PSI Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Magelang dan Kota Tegal itu sendiri. Kalau sudah seperti ini Gimana kira-kira bisa bertahan? Ini partai ini, ya. Ini betul-betul bisa dikatakan uh, tsunami, ya. Kader-kadernya, uh, PSI, dan pengurusnya terkena tsunami setelah beberapa waktu yang lalu. Juga di tingkat pusatnya, ya, uh, juga terjadi orang-orang uh, itu minggir dari PSI, ya. Ada apa sebetulnya? Kenapa terjadi pemunduran di berbagai tempat atau mungkin ini adalah bacaan umumnya tampaknya memang nggak ada harapan dari Partai eh, Solidaritas Indonesia. Itu ketika misalnya eh, para kader atau eh, dan pengurusnya mungkin melihat kiprah yang eh, selalu digaungkan oleh eh, Grace Natali atau eh, Giring ya yang hari-hari selalu mengkritik Anies Baswedan, padahal di tingkat kader atau mungkin pengurus di beberapa daerah di Indonesia dalam hal ini misalnya di uh, Jawa Tengah bisa saja hal yang seperti itu menjadi persoalan karena jelas prestasinya Anies itu seperti apa, DPS-nya nah, apa prestasinya, giring cuma masuk ke dalam lumpur kemudian lihat kambing begitu aja atau mobilnya Kresnatele, kejeblos bannya, gitu kan dengan cara seperti itu modalnya untuk melakukan kritik terhadap Pemda DKI itu kan dilihat oleh para kader yang ada ya di uh, Jawa Tengah khususnya dan sangat mungkin ini akan uh, menjadi uh, domino efek ya kartu domino efek itu ya jatuh satu biasanya akan segera menyusul ya dan mungkin akan menjadikan Remuk itu PSI ya, dan kita memang punya sejarah itu. Tetapi jangan buru-buru, uh, remuk dulu lah sebetulnya, agak bertahan sedikit. Karena kalau nggak ada PSI itu nggak rame, kalau nggak ada low itu jagat politik di Indonesia itu nggak rame ya. Kalau oleh komentar se seorang, gitu, seorang analis politik itu bahkan menjelang uh, perhelatan Formula E ini sudah selayaknya giring atau Chris Natali itu mendapatkan kursi vip di uh, tribun lah atau di mana uh, di hajatan di sirkuit di formula e yang ada di ancol itu kenapa karena dua orang ini cukup berjasa menjadikan wacana tentang formula e itu menjadi uh, hangat dalam jagat uh, netizen itu ya kalau diem nggak ada yang kritik apa apa gitu ya Begitu juga dengan PDIP DKI Jakarta. Nah, ini uh, berita duka bisa jadi uh, yang dulu dianggap ini adalah pengurus dari partai-partai anak muda, tetapi ternyata jatuhnya cuma uh, hanya kritik Anies. Sementara Anies membuktikan prestasinya luar biasa. Coba kalau ditanya, mana gubernur di Indonesia yang bisa dikatakan prestasinya setara dengan Anies? Susah juga gitu loh kalau ukuran kinerja itu menjadi ukuran ya kan uh, kalau pencitraan saya kira enggak kalah lah Hanis dengan gubernur yang lain itu dan ini menjadi ya uh, berita yang mungkin sangat menyedihkan bagi PSI itu jadi 11 dpd per hari ini sudah menyatakan sikap ya terkait itu dikatakan oleh Jeffrey ya yang merupakan uh, mewakili dari DPD PSI Kota Tegal ya berkenaan dengan situasi dan kondisi yang ada di DPW. Jadi memang ada penggantian ketua DPW dan mungkin itu enggak diterima oleh uh, DPD-DPD yang ada dan ini adalah reaksi itu. Memang begitu pemirsa. Jadi kalau sebuah partai enggak menjanjikan apa-apa, kemudian juga kelihatan otoriter ganti orang semaunya dan orang itu mungkin drop-dropan, ya ngapain juga bela-bela partai seperti itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi. ya Langkah ini katanya terpaksa kami ambil karena tidak ada komitmen partai dan komunikasi yang baik lagi saat ini dari DPW. Jadi komitmen partai enggak ada, komunikasi yang baik dari DPW enggak ada. Ya memang mengharapkan para bahasa untuk komunikasi yang baik ya agak berat juga itu. Meski demikian pemirsa beberapa jam kemudian itu ada klarifikasi ya dari ketua Dewan Perwakilan uh, wilayah DPW PSI Jawa Tengah Yuli Zuardi Rais memberikan klarifikasi terkait kabar mundurnya pengurus dari 11 dewan Pimpinan daerah DPD PSI ini. Menurut Yuli, hanya ada jajaran pengurus dari empat DPD di Jateng saja yang mundur secara resmi ya DPD PSI yang menyatakan pengunduran diri secara resmi itu hanya empat DPD tapi ini sudah ramelah ya kata Yuli dalam keterangannya kepada wartawan ya memang harus saling klaim klarifikasi DPW mungkin nanti juga disanggah lagi oleh klarifikasi dari dpd-PD yang ada itu ya kalau menurut DPW yang mundur ini adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang Pekalongan dan Magelang yang tempo hari sekali lagi itu menjadi ajang projo dalam mau mencapreskan orang yang mirip Jokowi itu nah ini tampak bahwa uh, semakin hari semakin orang tuh lelah ya menjadi pembohong itu lelah suka memaki-maki orang itu melelahkan. Karena hal yang seperti ini sebetulnya sangat bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Apalagi kalau suruh maki-maki orang nggak dapat duit. Ya kalau para baser yang sudah profesional ya mungkin dapat duit bahkan dapat anggaran dari negara. Tapi kalau tingkat kampung dan lain sebagainya kok kita malah kumpul dengan orang-orang seperti itu ngapain? Nah inilah yang tampaknya bisa menjadi latar belakang orang itu kemudian malas karena enggak ada yang diharapkan dari mereka itu apa. Ya, memang pada akhirnya mending saja mendukung calon-calon pemimpin yang memang punya integritas. Kecerdasannya ada, ya tidak plongap-plongo, ya tidak suka berbohong, gitu kan? Ya, tidak suka selfie, ya. Spiritualitasnya juga ada. Ya, dia taat beribadah dan kepedulian terhadap masyarakat miskin itu nyata ya bukan masyarakat miskin dipakai sebagai ajang selfie silahkan PSI barangkali memang nasib kalian semua ya layu sebelum berkembang Bila Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh